Kalau kalian melihat garpu yang tertancap aneh di depan pintu rumah kalian, segera lari dan meminta pertolongan kepada polisi. Modus seperti ini sering sekali digunakan oleh para pencuri karena mereka itu hanya membutuhkan sebuah garpu untuk membuka atau membobol pintu rumah kalian. Bisa kalian perhatikan di sini, para pencuri akan memasukkan ujung pintu kalian menggunakan garpu seperti ini, kemudian yang akan dibengkokkan. Nah, tahapan untuk mempersiapkan garpu untuk membobol pintu rumah kalian bisa kalian perhatikan di sini nih, di mana para pencuri akan membengkokkan terlebih dahulu garpunya, dan setelah dibengkokkan, para pencuri akan memotong bagian leher garpu tersebut. Nah, bagian leher garpu ini yang telah dipotong seperti ini akan dimasukkan ke tengah-tengah ujung garpu seperti ini, guys, yang gunanya itu akan membuat kalian sangat terkejut sekali. Jadi mereka akan memasukkan garpu ini ke lubang kunci kalian. Jadi ketika kalian menutup pintu ini, sebenarnya pintu ini itu bisa dibuka tanpa kunci sama sekali. Jadi kalau kalian melihat garpu seperti ini, segera laporkan ke polisi, guys.